Kenapa sih kamu ngejerit waktu diinjak Tony? Kesakitan ya? Sepatunya kan gak ada manitnya, Om Jin. Sekali terkena besi berani, bangsa Jin akan sangat sensitif terhadap berbagai macam benda. Karena itu Jin selalu menghindari besi berani. Memangnya keren ya? Aku masih jengkel disuruh diinjaknya tadi. Ini baju bagus nih buat Desi. Des, yang ini pasti lebih bagus buat kamu. Bercanda kamu gak lucu ah? Loh, ada apa? Ah, belaga lu. Ah, eh, kurang ajar. Gak sopan banget sih lo. Ajar tuh cewek. Bisa-bisanya mau fitnah gue. Dan sialnya, Desi dan ibunya percaya lagi. Kalau Desi nggak pergi ke pesta ulang tahun sama gue, gue hajar dia. Apa-apaan sih lo, Jah? Maaf, Den. Saya kaget. Hey, Tan. Jadi kepulung nggak? Ah, gue lagi kesel nih. Kesel sama siapa? Ada cewek, nggak tahu juntrungannya nampar gue. Eh, malah nuduh katanya pantatnya gue pukul. Gila nggak tuh cewek? Hanya itu persoalannya. Ya, masalahnya kan hubungan gue sama si Desi baru dibina. Ya, sekarang jadi retak deh. Dan sialnya, waktu itu ibunya dan Desi ada di situ. Cari akal dong, bos. Ah, cari akal. Dari mana aja sih? Keliling-keliling, bos. Kenalan sama jin-jin yang ada di sekitar sini. Ada apa, bos? Bos memerlukan aku. Aku siap menerima perintah. Iya nih, Om Jin. Saya perlu bantuan kamu. Katakan saja, bos. Apa keinginan bos? Aku adalah jin yang sakit. Apa yang bos inginkan akan segera aku penuhi. Baiklah, Om Jin. Saya perlu bantuan kamu untuk menyelesaikan PR matematik ini, Om Jin. Aduh, mati aku. Dulu aku dihukum masuk botol juga karena tidak bisa mengerjakan PR matematika. Hah? Bercanda kamu, Om Jin. Zaman Nabi Sulaiman dulu kan belum ada matematika. Siapa bilang? Tahu nggak? Ketika aku menciptakan benda-benda siang tadi seperti radio itu kan dengan meramu berbagai macam zat. Kalian menyebutnya ilmu kimia. Karena tubuh kami bangsa jin terdiri dari bioelektron dan kami bisa bergerak secepat kecepatan kilat, maka proses peramuan zat kimia itu terjadinya lebih cepat jika dibandingkan kalau dikerjakan oleh manusia yang tubuhnya terdiri dari daging dan darah. Nah, ilmu kimia itu kan memakai matematika. Ayahku marah karena sejak kecil aku pemalas belajar, sangat nakal, suka jahil, dan sering melawan. Akhirnya pamanku yang juga adalah guruku menghukum aku, memasukkan aku ke dalam botol, dan melemparkan aku ke dalam laut. Om Jin, katanya di zaman Nabi Sulaiman dulu, semua jin itu patuh ya pada Nabi Sulaiman. Kenapa sih? Karena Nabi Sulaiman mempunyai ilmu metafisik tinggi yang dapat menaklukkan berbagai macam makhluk. Seperti hewan, angin, dan juga bangsa jin. Wah, hebat sekali ya Nabi Sulaiman itu. Bangsa kami diperintahkan untuk membangun istananya yang megah sekali. Ayahku yang memimpin pekerjaan itu. Ayahmu yang memimpin? Iya, ayahku seorang raja. Dia sangat sakti dan keahliannya banyak sekali. Jadi kamu ini anak raja? Bukan pangeran. Aku putra ke-26 dari 116 jin bersaudara. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau gitu, bangsa jin gak AB ya?
kerjaan PR kok di sekolah sih? Suka-suka gue dong, emang ada larangan? PR itu kerjaan rumah. Jadi lu mesti ngerjain di rumah dong. Di rumah ada yang gue gak bisa, jadi gue tanya sama Junaidi. Jadi orang rese banget sih, heran gue. Sinas ini kan dari sini, setelah dibagi dengan ini, ngerti? Oh iya. Nih, ntar kalau udah beres, taruh tas gue ya. Sip. Gue mau ke toilet dulu. Junaidi aja, Bu. Ya, kamu Junaidi. Loh, kok ada di tasnya lagi? Pasti salah satu dari anak yang tiga itu tuh yang memindahkannya. Brengsek. Pulpen saya nggak ada nih, Bu. Wah, pasti ada yang ngumpetin nih. Jun, lu ngumpetin pulpen gue? Enak aja lu nuduh gue. Lu kan ada depan gue. Coba lihat tas lu. Lihat dulu. Nggak ada. Lu kalau nggak percaya, cari aja sendiri. Nah, itu di kuping lu. Pulpen siapa, Bu? Kok di kuping gue sih? Sorry, Jun. Ada apa sebenarnya? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Masih muda, sudah pikun. Pagi-pagi udah teler lu. Kamu masih ngerjain PR? Taku aja, gak usah bagai linglung. Tahu nih. Aduh, lo percaya deh, Des. Gue gak melakukan apa-apa. Suwer. Sumpah apa gue juga mau. Memangnya gue kurang kerjaan narik-narik rok cewek. Apalagi sampai mukul pantat segala. Kenal juga enggak tuh gue sama tuh cewek. Sungguh, nanti gue cari tuh cewek. Kalau ketemu, biar gue hajar. Nggak usah. Abis kamu permalukan, kamu mau hajar lagi. Kasian dong cewek itu. Mama. Mama lagi keluar. Percuma. Dia juga nggak bakalan ngedengerin omongan kamu. Jadi kamu nggak mau diantar sama gue ke tempat pesta ulang tahun itu? Emang kalau sama Rinto kenapa? Dia anak baik kok. Cukup sopan, belum pernah narik rok cewek, apalagi sampai memukul pantat cewek. Apa? Biar kamu hindarin tuh seperti apa, tapi gue tetap suka. Gak usah ya. No way. Oh, jadi kamu ngancam? Ngancam sih enggak, tapi kan lo tahu sifat gue. Jadi, pergi nih sama si Rinto. Oke, kita lihat aja nanti.
Belum tahu gua dia. Jin, Jin itu bisa berenang nggak sih? Jin bisa berenang di air dan di udara. Di udara? Ada bangsa jin yang mempunyai sirip di kaki. Dan sejak lahir bisa terbang di udara dengan siripnya itu seperti ikan yang berenang di dalam air. Terus yang nggak mempunyai sirip di kaki gimana? Ya mereka harus belajar terbang. Ada yang mampu terbang melebihi kecepatan peluru. Terus kalau kamu sendiri bisa terbang nggak? Siapa? Aku. Aku adalah juara lomba terbang terbaik di antara sesama jin di zaman Nabi Sulaiman. Wah, hebat. Eh, Om Jin, apa betul Nabi Sulaiman itu bisa terbang? Iya, tapi sebenarnya anginlah yang menerbangkannya. Tapi katanya zaman dulu memang ada orang yang bisa terbang. Bisa saja dengan bantuan jin. Zaman sekarang juga bukan tidak mungkin. Wah, kalau liburan sekolah nanti, bos saya terbang keliling dunia ya, Om Jin? Kecil, bos. Asal kamu tidak gamang saja nanti. Yang benar, Om Jin. Cihuy, kayak Superman aja. Ulang tahun kok di diskotik. Padahal rumahnya kan begitu besar. Ya, namanya juga anak sekarang, Pak. Ulang tahun ke-17 kan sekali dalam seumur hidup. Wajar dong kalau lain daripada yang lain. Oh, jadi ulang tahun Desi yang ke-17 tahun lalu kamu juga maunya dirayain di diskotik gitu? Ya enggak dong, Pak. Selain anaknya enggak meminta, kayaknya kok mubazir gitu. Oh, gitu toh. Ya. Tapi bagi miliuner seperti Papa Sally, mungkin dia ingin memberikan surprise yang tak terlupakan dalam hidup Sally. Ya. Terus siapa jadinya yang mau ngantar Desi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Mereka udah siap semua kok. Oh, ya? Des, Jun, ada anak Rinto nih. Ya, Ma. Gimana nih? Mau langsung aja? Langsung aja. Langsung deh, Mas. Udah siap kok. Itu lebih baik daripada nanti telat. Ya. Maklum sekarang jam 8 malam jalanan masih macet. Oke deh kalau gitu permisi dulu, Om. Tante. Iya, pergi dulu ya, Mas, Pak. Iya, Pak. Hati-hati ya. Pergi dulu, Mas. Baik-baik kamu ya. Tadi Tony telepon. Kelihatannya dia agak uring-uringan. Mau ngapain dia? Kalau kita laporin ke bapaknya juga dia takut. Siapa yang tahu? Kan capek udah malam ini. Ya udah, kita tunggu aja tunggu. Oke. Dia tuh mobilnya tuh. Merah. Nah, yang nyetir nih Rinto itu, Rinto. Ini gue pernah kenal deh sama orang yang tadi di tempat parkiran. Oh ya? Namanya Egon, temennya si Tony. Ah, biarin aja deh. Emang maunya apa sih dia? Belum pada datang ya? Macet baru kali. Itu dia ya? Hai. Hey. Selamat ulang tahun ya, Sel. Selamat cantik loh kamu. Selamat ya. Selamat ulang tahun ya, Sel. Iya. Oh ya. Karena kado khusus, kita nggak taruh di atas. Iya deh. Kita bikin spesial buat kamu. Yuk. Mama mana? Mama? Ada tuh. Masuk. Yuk. Para hadirin dan rekan-rekan sekalian yang masih berada di luar, kami harap semua berkumpul, karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Karena ini pesta, Om Jin mau ganti baju. Wih, lihat. Keren, Om. Ini pakaian anak-anak raja di zaman kami. Jun, kamu keluar dulu, Gi. Liatin mobil kita, takutnya diapa-apain lagi, ya? Iya, Mbak. Tapi ntar balik lagi, ya? Iya. Cepetan. Yuk, ya. Ingat pesan Tony, jangan ganggu Desi dan adiknya. Oke, kita kesini cuma untuk ganggu Rinto. Oke, yuk. Wah.
Gawat. Om Jim, kerjain tuh orang. Beres, bos. Oke. Percuma dong penyerang gua, ya nggak? Obeng dong. Aduh, brengsek lu. Jangan aja kira-kira dong. Sorry, nggak sengaja. Sorry. Kenapa jadi nusuk pantat ya? Hujan nih, buruan. Ya, gua ini cepet-cepet nih. Ya, buruan hujan. Susah banget sih. Ya, sukses. Yes. Ular. Terus om, Jin, ayo masuk. Aja udah mau mulai tuh. Ah, Mas Rinto, tadi ada dua orang yang bongkar pintu kita. Oh ya? Mobil kita tuh. Lihat tuh. Itu kan mobil kita yang bunyi terus. Iya, lihat tuh. Inilah dia acara yang kita tunggu-tunggu. Melantai sampai berkeringat. Musik. Yang masaknya siapa sih? Mama. Oh, saya dulu ya. Deh. Mas Rinto, saya makan duluan ya. Yuk. Emang bener sih pintu dibongkarnya. Mm-hmm. Tapi karena mungkin klaksonnya bunyi terus, mereka pada lari, nggak tahu kenapa. Tapi waktu gue sentuh, langsung deh mobilnya diem. Ajaib kan? Ajaib banget. Mau makan dulu ya? Ah, lu makan dulu. Gimana? Bisa kita mulai? Boleh, yuk. Lo ngetahuin temen gue? Loh, kamu kan tadi yang nabrak saya. Belum minta maaf, sekarang galakan kamu lagi. Terus mau apa? Mau ribut? Hebat juga lo ya.